Halo guys, balik lagi di channel Shatu, balik di channel tercinta kalian ini. Jadi di video kali ini kita akan main Minecraft lagi ya. Jadi di video kita akan main Minecraft melanjutin series baru kita, yaitu Survival Gabut teman-teman ya. Jadi di video kali kita, kalau kalian belum tonton ya video sebelumnya yang mencari base ya, kalian bisa klik pojok kanan atas nih supaya kalian tahu ceritanya kawannya. Jadi sebelum itu ada banyak kalian like, subscribe, and comment, and share artikel loncengnya. Dan kalau kalian mau masuk Discord, ya lihat cuplikan ini. Halo guys, jadi kalau kalian mau lihat aku live streaming ya, gak ada juga sih ya. Jadi join Discord namanya. Saya akan live streaming nyari-nyari bahan di Minecraft Survival Gabut ya. Jadi kalau kalian mau lihat aku live streaming tapi di Discord ya, aku gak mau di YouTube masih karena gak ada aplikasi live streaming yang cocok di perangkat gua ya, tidak memadai ya kan. Jadi langsung saja join Discord kalau kalian mau main, kalau mau lihat saya live streaming nyari bahan di Survival Gabut. Kalau dan tonton video-video selanjutnya guys. Oke, let's go aja. Kita di video ini kita akan story-nya kita akan membuat rumah teman. Ya, ini sudah saya buatin kayak lingkaran kayak gini teman. Itu adalah kayak pondasi awalnya gitu supaya ketahuan. Jadi kita akan hancur ini tempat teman ya. Oh ya, BTW kemarin aku main jalan-jalan sedikit resort kayu-kayu dan ketemu koper teman ya. Dan airnya sudah kupakai buat iron axe sama iron pickaxe ini loh. Oke lah ya, kita buat chest dulu guys, buat mindahin barang yang itu teman. Kita tahu di sini karena di sini gak ada yang ganggu teman. Batu kaca. Ini tempat bangunan ya? Random item temannya untuk sementara aja gitu loh ya. Biar gak gimana. Jadi ini kotakan-kotakan ini akan kuhancurin temennya. Kita akan kosongin. Buset, ngelek kali lah. Oke lah, jadi kita akan hancurin nih kota rumah tak jelas ini ya. Cuma base sementara aja sebenarnya guys, supaya kita bertahan hidup ya, bertahan dari monster-monster gitu ya kan, monster-monster laknat dari kutukan Zeus. Jadi kita akan siapin ya. Kalau kalian mau ikutin rumahnya juga boleh guys, kalau kalian mau ya. Tapi kalau kalian gak mau ya sudah gitu loh, gak apa-apa juga, saya gak marahin kalian gitu kan. Oke lah ya, jadi kita akan ngancurin ini. Jadi kita akan speed up namanya, let's go. Oke, udah teman, kayu-kayunya ya. Jadi saya masak anu batu juga kan, brick ya, dan malam ya kan. The hell is that? Oh ya, BTW, kan saya punya koper nih guys. Aku punya koper nih guys. Kalau kalian tahu gunanya koper buat apa teman, kalian bisa komen di bawah ya. Saya karena saya tidak tahu men. Saya tidak mengikuti update-nya terlalu tinggi ya. Update-nya terlalu gimana-gimana gitu loh. Saya cuma ngikutin item-item tapi gua gak tahu kegunaannya guys ya. What the hell is that? Dan tadi sih aku nge-nyari research, aku nemu sarang lebah namanya. Jadi mungkin episode-episode yang akan datang kita akan membuat kandang lebah namanya. 2 biji aku dapat, lumayan kali kan. Oke, udah bersih ya kan teman-teman ya. Jadi langsung saja kita buat pondasi awal nih. Tadi ketutupan yang blok rumah gak jelas tadi guys, makanya gua gak lanjutin pondasi awalnya ya, supaya tahu garis-garisnya men. Oke, kita kita ambil kayu. Oh ini dia ya. Kita kasih ini guys. Kalau kalian mau ngikutin, kalian bisa ikutin temennya. Ini saya dari awal ya. Di sini bricknya 2, di sini kayu spruce ya yang aku pakai. Yang di sini brick 2 juga ya, sama 2. Dan ini stripped oak log ya. Dan sini aku dikurangin 1 blok dan ke sini ya. Dan 3 blok dan lanjutin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 9 ya, 9 blok. Dan di antara 9-nya ada 5 biji blok stripped oak ya namanya. Dan lanjutin lagi di sini brick stone, di sini brick stone dan 3 biji di sini teman ya. Oke, semoga kalian paham ya. Dan seperti yang kayak di sana, sini brick stone ya, brick stone.
apa, stone brick ya, bukan brick stone, gue kocak gaming. Dan 3 blok oak ya, 3 blok wood spruce log ya. Dan kalian bisa tinggiin nih ya, wuhui, mantap jiwa kawan ya. Oke, jadi naikin aja 2 blok guys, nih ikutin ya. Dan jangan lupa kalian craft stone, jadi stone brick ya, kalian harus punya stone brick guys supaya cakep ya kan. Ini kita kasih 2 blok aja teman, 2 blok ya, ingatin 2 blok kawan ya. Dan yang sepuh-sepuh ini tambahin aja guys seperti ini ya. Nah guys, kalau kalian sih bisa variasiin gimana-gimana ya. Ini adalah inspirasi dari saya sendiri guys, gak lihat YouTube saya ini ya. Beneran guys, ini muncul dari kepala saya sendiri teman-teman ya. Dan habis kapak kita, kocak gaming ya. Oke, kita buat lagi. Kita di sini ada kaca kan? Oke, di sini ada kaca kawan. Kayunya kita ambilin aja lah temannya. Oke guys, mungkin di episode 3 nanti kita akan mining teman ya, karena iron kita habis ya. Tinggal nge-replace lantainya aja guys. Nah jadi kita akan buat lantai dupanya teman-teman ya. Jadi kita memutusin pakai kayu oak aja teman-teman, kayu oak di sini ya, kita buat di sini. Oke udah teman-teman ya, kita buatin pintunya teman dari spruce teman ya, karena lumayan bagus spruce nih guys. Damn, let's go. Dan ini kita akan refresh pakai lantai apa ya, enaknya? Pakai bridge aja kayaknya enak ya. Yeh, tapi saya gak punya kayu bridge, mungkin aku akan skip sekali ya kurbannya. Oke, lihat dari sini cukup nice guys, nice. Oke lah, kita turun di sini dan ini farm berry kita guys, kita ambil dulu buat makan teman-temannya. Jadi kita akan buat di mana ya, saat 1, 2 di sini aja teman ya. Mungkin kalian gue pikir gak terlalu bagus teman-teman, tapi nanti lihat aja teman eksekusinya gimana. Dan trapdoor di sini kawan. Aduh, kalian bisa naik ke sini kawan-kawan. Oke, selanjutnya ini di lantai 2 ini mungkin agak lebih minimalis ya. Nah guys, jadi kita akan buat dulu gimana ya, kita bagi 2 dulu ya. Oke, let's go. Kita buat kotakan dulu, kotakan ya. Kalian bisa ikutin cara-caranya guys. Kalian pause aja ya seperti ini teman ya. Kalian samain sama yang ini. Nah, sama yang ini ya. Dan kalian tutup aja. Oke, berarti di sini kawan. Di sini. Nah, yang ini apa bang? Buatnya apa bang? Ini buat santai temen, ini balkoni kawan, buat melihat pemandangan yang asri kawan ya. Aduh, kurang kacanya, kocak gaming. Buat lihat balkoni kawan, kan cakep kayak gini temen. Oke, ini kita tutupin aja atasnya pakai oak lock temen ya. 4 blok ke atas teman-teman ya. 1, 2, nah 4 blok. Let's go teman-teman, kita akan speed up. Oke, kita udah tutup teman-teman ya. Nah guys, di sebelah sini kita lubangin ya, kita lubangin sampai bawah 3 blok teman. Dan di sini juga berapa blok ya enaknya? 3 blok ke atas aja, 2 blok ke atas ya, dan 3 blok ke samping. Nah, seperti ini. Kita tambahin glass pane teman-teman ya. Cakep.
Let's go, udah cakep banget nih rumah gua ini ya kan. Dan di atasnya nih rencananya BTW kita ambil dulu kasurnya. Buat atap miring teman-teman ya. Supaya lebih estetik ya kan, estetik ya kan. Dan kita taruh di sini, dan BTW ini kayak kosong dan polos banget, jadi kita akan buatin 3 blok ya. Kita tidur dulu ya. Angin supaya seger ya kan, supaya dingin ya kan, AC alami. Kita perlu oak ini, dan kita tambahin kaca di sini teman-teman ya, dan kita tambahin di sini. Buh, kalau kita lihat dari belakang, lihat dari depan ya, ini depan teman-teman maksudnya. Oke, lah lumayan cakep ya kan, cakep. Tapi kayak ada yang kurang kawan, beneran ya, kayak ada yang kurang kalau atasnya kayak polos-polosan kayak gini. Kayak ada yang kurang ya. Mungkin nanti akan kutambah-tambahin ya di episode dekor-dekor teman-teman ya. Jadi kita akan buatin atap ya kan, atap ini rada-rada gimana ya kan. Jadi langsung saja kita buat stair yang cukup banyak, mungkin banyak banget ya. Oh ya, BTW yang ini kaca teman-teman ya. Dan BTW kaca kita habis ya, kaca gaming guys. Alamak, bakar-bakar dulu dong. Oke lah, di sini satu teman, dan di sini satu. Ini buat apa bang? Nanti liatin aja teman-temannya. Di sini satu dan di sini satu. Let's go. Kita naik pakai batu ya. Nah, udah teman-teman ya. Segini doang ya. Ini mau malam, sudah malam juga, kita tidur teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi buat ini atap ya kan. Karena ribet kali ya atap-atap yang kayak gini teman-teman ya. Kita buat seperti ini. Go, let's go. Lanjut lagi. Oke, sudah teman. Kayaknya aku buat kebanyakan di stairnya. Aduh, gak apa-apa lah ya, gak apa-apa. Lebih banyak itu lebih baik kelebihan daripada kekurangan teman-teman ya. Karena kalian tuh tidak suka kekurangan gitu ya kan. Kalian tuh sukanya kelebihan mulu ya kan. Parah. Kita ambil sini. Kita buat lagi stone pickaxe-nya. Bang, kenapa gak dipakai iron pickaxe yang di chest tadi, bang? Ya. Ini iron pickaxe ini buat apa, teman-teman? Karena buat mining diamond nanti ya di episode 3 ya. Jadi kita akan buat mining is life. Mining is life, man. Nah. Jadi ini buat apa, bang, sisanya, bang? Nah, ini buat kita kekurangan bahan. Astaga, kita kurang bahan, kawan. Mungkin kita akan skip. Oke. Udah ya, kita ngumpulin bahannya, teman-teman. Nah, ini buat apa, bang, bahannya, bang? Kita buat dulu crafting table supaya gak bolak-balik, anjir. Ini enak pakai blok aja atau pakai slab ya, enaknya? Pakai slab ya. Supaya menghemat bahan dan lebih bagus pastinya teman-teman. Sini. Aduh, salah lagi. Buat slab stone. Kasih di sini teman-teman sampai ke pojok ya, sampai ke pojok, lihat ya. Nah, sampai ke pojok udah. Dan di sebelah sininya kita kasih kayu spruce slabnya. Dan ya, sisanya kita taruhin aja sih sebenarnya.
anu banget bang, aduh gak bagus buildan abang ya, bacot guys. Ini adalah imajinasi saya sendiri kok, kalian yang ribut gitu ya kan. Ini kita akan buatin ini salah ya, ini sampai pojok belakang teman-temannya, jadi kita akan skip. Oke, guys, udah ya atapnya ya. Boom, nice. Aduh, belum lagi anjir. What the hell is that? Alamak, belum pula ya kan? Berabe kali lah, susah lah kalau gini. Kita buat platform, buat parkour. Nah, udah guys, let's go. Kita udah buat platform, buat atapnya teman. Oke, jadi udah selesai teman-temannya. Ini buat detail-detailnya mungkin aku akan di off video aja, di offline aja, karena ini yang tiang-tiang ini ya, ya gue benerin ya supaya kalian tahu ya di mana-mana aja tiang-tiangnya teman-temannya. Nah di sini nggak salah. Nah seperti ini. Nah ikutin ya, di sini 2, di sini 1, di sini aduh. Nah di sebelah sini pas di bawahnya, kita tahu. Nah di bagian sana juga di pojok-pojoknya teman-teman, kelewatan. Oke, di sini. Nah di bagian sini aku akan buat spesial ya, jadi gak akan dulu. Dan di sebelah sini teman-teman. Terlalu mojok dong. Ya mungkin nanti di off camera gue akan panjangin lagi ya, sesuai yang fence ini. Nah ini kita panjanginnya. Nah biar gak terlalu sempit lah banget gitu ya kan. Ini kita tambahin torch-torchnya tawan supaya tidak spawn monster. Dan kita tidur. Oke, udah ya guys ya, overall udah semuanya. Ya ini lantai bawah masih belum gua ganti sih, tapi nanti offline aja gua ganti, sama gua ngasih tiang ya, tiang-tiang yang tadi yang saya di, yang aku kasih fence tadi guys, buat nambahinnya karena ini durasi sudah terlalu panjang kayaknya teman-teman ya. Di ya sudahlah ya, kita akan di next video aja. Di offline aja maksudku, buat manjangin ini tiang-tiang di atas sama nge-replace lantai ya, nge-replace lantai ya. Jadi udahlah ya, ini kita ambil aja ini. Nah kalau di sini view-nya enak banget temannya, enak banget sumpah, bisa lihat pemandangan, lihat berry. Nanti di situ juga saya akan buat farm mungkin ya. Mungkin ini kita ganti aja apa ya? Ya ganti aja ya. Nah, lebih cakep ya. Nah ya. Enak juga pemandangannya teman ya. Gak salah aku lihat mencari base di gunung teman-teman ya. Dan ini gundukan batu juga masih belum selesai-selesai amat ya. Gua ngebersihinnya tapi ya sudahlah, di off camera aja karena ini gua record ya. Karena kelamaan juga ya kan, ini melayang juga atapnya agak logis ya padahal. Tapi ya sudah, karena ini kehambat durasi, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Ada baiknya kalau lucu juga, lucu banget anjir melayang atapnya. Ada baiknya kalau like, subscribe, comment, dan share di loncengnya, dan kalau kalian mau masuk dan kembali di video berikutnya. Bye bye, setiap hari Jumat tungguin videonya guys.